Polri presisi, setia melayani masyarakat. Dewi, Prinda bang, sini dulu deh. Abang mau ngapain lagi sih? Pasti mau nanya pacar Dewi kan? Enggak. Kalau enggak, nomor HP Dewi pasti. Tidak, sini lah dulu. Apa sih bang? Abang bilang tadi enggak nanya tentang pacar, enggak juga enggak nanya tentang nomor. Jadi, abang mau ngaku duda ya? Udahlah bang, dia udah tahu kok abang udah punya istri. Pede kali kau, Wi. Apa maksudnya Dewi kirimin abang surat? Kok Dewi gak kirim lewat WA aja privasi? Istri abang tahu? Bagaimana, Wi? Surat? Sejak bila Dewi kirim surat? Coba lihat, bang. Oh, ini surat e-tilang, bang. Abang melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas? Sejak kapan? Bang, abang nak berbohong pula. Ini apa? Sekarang itu di Batam udah diberlakukan namanya e-tilang, bang. Jadi ada kamera pengawas yang nanti menangkap pelanggar-pelanggar lalu lintas. Nah, abang lah salah satunya. Nih, apa? Abang polisi loh. Paling senior. Beripkannya udah lama. Kena tilang juga? Mau abang polisi senior kek, mau abang orang kaya kek, kita semua ini sama di mata hukum. Nih, abang bayar di sana. Abang nih, abang polisi tapi tak kasih contoh yang baik buat masyarakat. Seperti kayak nonton film Ipin dan Upin, kayak kakak Ros. Anak om rocker nih, bandit kau. Ya, om pergi bayar dulu, makasih. Orang tua. Kayak gini nih orang tua zaman sekarang. Dek, Abar mau bayar denda tilangnya abang nih. Abang mau bayar cash. Mau bang, kita di sini tidak menerima uang cash. Silakan melakukan pembayaran di teller bank atau di ATM juga bisa. Kalau punya e-banking juga bisa bang. Kalau abang mengikuti sidang juga bisa. Boleh saya minta bang nomor handphonenya untuk kita buatkan datanya bang? Udah ada notifikasinya dek. Selamat sudah melakukan pembayaran. Terima kasih dek ya. Nggak mau melanggar lagi. Bahaya ketahuan kita.